Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Unvidias. Oke guys, sebelumnya saya sapa dulu. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya baik-baik saja. Ya guys, di kesempatan saya kali ini saya ingin buat tutorial, yaitu tutorial tentang bagaimana cara mengubah subtitle otomatis untuk memperbaiki kalimat yang salah pada subtitle tersebut. Nah, untuk itu saya minta teman-teman yang belum subscribe untuk diklik dulu tombol subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan juga lonceng notifikasi biar setiap pembaruan video terbaru dari saya, teman-teman tetap menjadi orang pertama yang menonton video saya guys. Oke guys, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, terutama teman-teman masuk dulu ke aplikasi Snack Video. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada pilihan tambahkan. Jadi ini sebelum teman-teman mengupload video, teman-teman bagusnya untuk menambahkan subtitle agar bahasanya itu terlihat jelas. Nah, seperti ini. Teman-teman klik tambahkan. Lalu pilih subtitle. Nah, ini dia gambar yang saya lingkari ini. Biar setiap video terbaru dari saya, teman-teman. Nah, teman-teman klik. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe untuk klik dulu tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan dulu lonceng notifikasi biar setiap video terbaru dari saya, teman-teman menjadi orang pertama yang menonton video saya. Oke guys, langsung saja kita lihat. Nah, ini dia guys, kita edit dulu. Sebetulnya kita tinggal klik aja icon pensil yang tadi. Saya ulangi lagi, ini dia. Kita klik, dan apabila ada kata-kata yang salah di sini, kita klik manual dan tambahkan manual di sini. Dengan cara kita klik di satu kalimat yang salah. Saya kasih contoh kalimat yang salah di mana. Nah, ini kalimat saya rata-ratanya semua ini benar, dan saya kasih contoh aja, dan saya klik di salah satu kalimat di sini, misalnya ini tempat. Ini kita klik tempat. Oke, kita spasi aja di sini. Nah, seperti ini. Nah, begitu seterusnya, teman-teman bisa koreksi kalimat yang salah di sini dengan cara teman-teman scroll aja seperti ini, lalu gantikan kalimat yang salah dengan cara klik edit. Teman-teman edit satu persatu ya guys. Oke guys, cukup mudah bukan? Lalu setelah selesai, teman-teman klik down ini. Cuma video ini sampai selesai, jangan lupa nah, klik tanda centang ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan dulu lonceng notifikasi. Nah, setelah itu teman-teman bisa publikasikan. Nah, apabila sudah benar, teman-teman bisa publikasikan dengan cara klik publikasi ini. Simak video ini sampai selesai, jangan lupa yang belum subscribe untuk klik dulu teman. Nah, oke guys. Cukup mudah bukan? Sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Cuma video ini sampai selesai, jangan lupa yang belum subscribe untuk klik dulu tombol subscribe. Cuma video ini sampai selesai, jangan lupa yang belum subscribe untuk klik dulu tombol subscribe.